Semuanya kita ke ayam bakar ceria Karang Klesem tuh. Ada GoFood-nya, ada Grab-nya juga. Ini udah lama banget, ini tahun 2005. Yang pernah nostalgia di sini makan tahun 2005 ini. Nah, ini dia. Nah, ini dulu ini laris banget. Cuma lama-lama dengan apa ya? Rumah makan yang baru-baru ataupun yang up-up. Nah, ini mulai-mulai tersingkirkan. Cuman dibilang nih, telur bakar 8.000, ayam penyet 15.000, ya 15.500, ayam goreng 15.500, 10. Kalau ayam bakar small, ayam utuh 80, nasi box 15 tuh. Ya, permisan. Ada paketnya juga. Tuh, paket telur bakar juga ada. Mau. Tuh tempatnya. Ini harga-harganya tuh. Ini ayam goreng, ini yang ukuran gedenya ya, kalau kecilnya ini 10.000 tuh yang small kecil. Ada paket goreng atau bakar atau penyet atau gesrek. Ini yang 17, 18, yang banyak 18, goreng gesrek 18. Bisa semuanya. Tuh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, gesrek. Pasti sih. Tadi aku mau gerus cuy, kalau gerus tuh gimana cuy nanti ya. Itu kayak gini ya, gimana kalau geprek sama gerus. Geprek itu gak ada pakai apa namanya, kol gini atasnya. Terus sama-sama di gini cuy. Jadi kita kan bedanya cuy. Ini udah jadi cuy. Jadi ayam bakar gerus cuy. Kayak gitu tadi cuy. Jadi nanti ada sambalnya di, sama kayak geprek, cuman bedanya nggak pakai kolnya, digoreng gitu aja. Permisi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel yang cepat di sejak itu satu yang berkomun saya juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Itu menarik dan berbagai yang terupdate. Nah, ternyata kami di video ini kita mau review ayam bakar ceria. Ini sudah legend banget, 2005 cuy. Wah, sekitar 15 tahun. Kalau pernah permisi semuanya ke sini, pasti nostalgia banget ya dengan ayam bakar ceria cuy. Iya kan, zamannya ayam bakar 88, ABG, ceria ini termasuk cuy. Apalagi kalau bulan puasa, rame pol. Cuman kesini-sini generasinya sudah berbeda, ya permisi semuanya. Dan ini adalah ayam gerus cuy. Ayam gerus dengan geprek, bedanya dia gerus itu pakai kol kayak gini digoreng. Kalau geprek itu tidak, di geprek tapi ada sambalnya juga. Nah kali ini kita nyobain sambalnya terpisah cuy. Kita nyobain cuy. Nah, gitu aja cuy. Dan ada timunnya. Ini yang 1/4 cuy. Ya. Bukan yang small. Iya, ada nasi juga cuy cuy. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayamnya ya, saya belum kasih sambal. Ayamnya nggak berubah dan rasanya pun sama. Untuk masalah rasa, dia pakai areng cuy. Itulah penikmatannya pakai areng cuy. Ya. Dan untuk dagingnya juga lembut cuy, ngeresep banget cuy. Ya. Kangen banget cuy. Ini sambalnya cuy, ya, kita cobain. Dia itu manis, pedes cuy, tapi enak. Soalnya yang pencinta ayam bakar ini aja cuy, buka jam 11 siang sampai jam 9 malam.
dan di sini tuh ada tempe bakar, ada juga tahu bakar, dan ukurannya beda-beda tuh, ada yang small, ada yang besar tuh. Ini termasuk besarnya, seperempatnya. Kalau yang small tuh kecilnya, ukuran kecilnya tuh. Dan harganya pun berbeda-beda. Ada paket telur bakar, dah. Itu ya permisi semuanya. Dan nasinya juga tidak keras tuh. Kalau menurut saya, wah mantap tuh. Kangen cuy dengan ayam bakar trianya. Zaman-zamannya saya kuliah ya, buka puasa di sini rame dan ngantri cuy. Habis-habis sih, gede banget sih. Kalau menurut tempatnya juga enak sih, luas, bersih sih. Oke, sekian dari saya, permisi semuanya. Saya sudah review untuk ayam bakar Trianya. Dan ini masih buka cuy. Jadi kemarin tuh banyak yang nanya, ayam bakar Tria tuh masih buka jualan atau enggak? Masih cuy. Dan masih eksis, dan pengusaha rasa tuh masih terjaga banget, dan kualitas juga masih juga cuy. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton video juga, dan terima kasih atas dukungan kalian. Tambah penyisan, tambah netizen, tambah semuanya. Mungkin channel ini tidak akan berkembang, tidak akan maju juga. Kita saling kerja, saling support sih. Makanan, minuman, tempat, sejarah, ataupun apa yang belum saya review, belum saya jamai, belum kunjungi, DM aja Instagram saya, Kim Fandisel, Mas Kemen 22, apa-apa, kok sudah makan banyak 2015. Kita next video, kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit sih, bye-bye.